Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1437 Hijriah jatuh pada hari Senin 6 Juni 2016. Adapun Lebaran akan jatuh pada Rabu 6 Juli 2016. Penetapan awal puasa dan Lebaran ini disampaikan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Senin siang di Yogyakarta. Penetapan awal puasa dan Lebaran ini didasarkan atas hasil hisab hakiki wujudul hikak yang menjadi pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Ijtima menjelang Ramadan ini terjadi pada Minggu 5 Juni 2016 pada pukul 10 lewat 01.51 waktu Indonesia Barat ketika bulan pada saat terbenam matahari di Yogyakarta dan di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk. Karena itu PP Muhammadiyah menetapkan Senin 6 Juni 2016 sebagai awal puasa. Sementara itu ijtima menjelang Syawal 1437 Hijriah terjadi pada Senin 4 Juli 2016 pukul 18.03.20 waktu Indonesia Barat. Bulan pada saat terbenam matahari di Yogyakarta dan seluruh wilayah Indonesia berada di bawah ufuk. Selain itu, PP Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada 12 September 2016. Muhammadiyah berdasar hasil dari perhitungan hisab wujudul hilal Majelis Tarjih dan Tajdid mengumumkan bahwa 1 Ramadan 1437 Hijriah itu jatuh pada 6 Juni 2016. Sedangkan 1 Syawal itu jatuh pada tanggal 6 Juli 2016 dan pada Idul Adha itu jatuh pada 12 September 2016.